Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku Cooking Yuk Rek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat minuman sehat yang simpel dan mudah untuk dibuat. Cocok banget untuk menu buka puasa loh. Saksikan cara bikinnya yuk. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di kolom deskripsi ya, Bun. Pisahkan daging kurma dengan bijinya. Masukkan 15 buah daging kurma. Beri 2 sendok makan madu. Tambahkan 600 ml susu cair. Kemudian blender sampai halus ya, Bun. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tuang ke dalam gelas susu kurma siap disajikan. Bisa juga dikemas dalam botol ya, Bun, untuk dijual.